Beginilah penampakan yang sering terlihat di tepi barat kota Palestina. Suara tembakan dan ledakan saling sahut bersahutan. Seperti yang terlihat pada rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Jumat 19 Januari 2024. Tampak detik-detik bulldozer milik pasukan pertahanan Israel IDF yang diledakkan dengan sebuah alat peledak. Alat peledak ini diduga milik pejuang Palestina. Dari dalam bangunan, seorang pejuang Palestina merekam momen menegangkan tersebut. Diketahui peristiwa ini terjadi selama invasi Tulkarem. Berdasarkan keterangan pada unggahan, invasi Tulkarem yang dihadapi oleh pejuang Palestina berlangsung selama 45 jam. Bulldozer Israel juga telah menghancurkan infrastruktur sepanjang jalan di Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.